Kembali di Kompas Siang, saudara pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengikuti acara senam dan lari pagi di Depok, Jawa Barat. Acara ini digelar untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Sejak Sabtu pagi, ruas jalan Boulevard Grand Depok City, Jawa Barat dipenuhi masyarakat yang menggunakan atribut Partai Keadilan Sejahtera, Partai Nasdem, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Agenda itu dihadiri para elit partai pengusung, saudara. Menurut Bacapres Anies Baswedan, masa yang datang untuk menyuarakan perubahan dan kesetaraan. Kita merayakan menjadi sebuah bangsa Indonesia. Dan bangsa Indonesia ini dijaga keutuhannya dengan persatuan. Persatuan dijaga keutuhannya dengan ada rasa keadilan. Tidak ada persatuan dalam ketimpangan. Tidak ada persatuan di dalam ketidaksetaraan. Kenapa kita mengikhtiarkan perubahan untuk keadilan? Kenapa kita ingin ada kesetaraan? Supaya ada persatuan. Dan persatuan itulah yang menjadi esensi deklarasi Sumpah Pemuda. Menjadi satu bangsa, menggunakan satu bahasa persatuan.